Datuk Seri Syafiee dalam sidang media berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua jabatan dan para pejabat awam negeri untuk menerangkan hala tuju kepimpinan kerajaan negeri. Menurut Datuk Seri Syafiee, Kerajaan Negeri Yang Baharu di Sabah akan melaksanakan pendekatannya dalam tempoh 100 hari untuk memastikan kelancaran pentadbiran kerajaan. Ini termasuk mendapatkan taklimat daripada Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramlidin, mengenai situasi semasa keselamatan di Sabah untuk merangka langkah yang akan diambil. Ini penting bagi kita untuk mereka mengetahui tentang hala tuju, clarity in terms of policy directions, ke arah mana kita nak pastikan supaya Sabah ini perubahan bukan hanya dari segi strukturnya, dasar-dasarnya untuk membolehkan mereka melaksanakan dasar-dasar ini kena perlaksanaannya banyak bergantung dengan bukan hanya diketahui oleh Perkhidmatan Awam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Syafiee berkata pihaknya akan menarik balik larangan terhadap pemimpin Pakatan Harapan dari Semenanjung ke Sabah. Saya juga telah meminta supaya bar restriction for some of our leaders dari Semenanjung yang nak datang, Nurul Liza dan rakan-rakan lain, perlu diinstructed them to leave it up. Ditanya mengenai jawatan di peringkat persekutuan, beliau menyerahkan pelantikan Menteri Persekutuan dari Sabah kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Datuk Seri Syafiee turut memberitahu Barisan Kabinet Negeri, Sabah Yang Baharu akan diumumkan dalam masa terdekat setelah semua aspek diperhalusi. Pemuda Pakatan Harapan Muda Sabah hari ini menghantar laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah berhubung isu penipuan dan sogokan wang yang berlaku dalam kawasan Parlimen Pensiangan dan Dewan Undangan Negeri Dun Nabawan pada Pilihan Raya Umum ke-14 PRU-14. Menurut Setiausaha Pemuda Pakatan Harapan Muda Sabah, Razif Rakimin, pihaknya juga telah membuat laporan polis di Balai Polis Keningau sebelum menghantar laporan berkenaan ke SPR dan SPRM Sabah. Katanya pihak SPR turut menasihatkan mereka agar membuka kertas dakwaan di mahkamah. Dalam masa terdekat sebab kita ikut tempo petition pun masih ada lagi kan, sehingga 21 hari. Dan Razif yang diiringi para anggota Pakatan Harapan ditemui media di pejabat SPR Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menunjukkan beberapa bukti dakwaan, kes berkenaan, termasuk laporan polis berkaitan dan gambar penduduk kampung dengan kertas undi berpangkah. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.